semoga terhibur. Seng. Wah, harumnya masakan aku. Pasti suami dan anakku suka masakan aku ini. Mereka kan suka pisang bebek goreng dan suka juga sayur nanas campur-campur terong. Nasinya udah matang belum ya? Nasinya udah matang. Oh iya, ada yang kurang nih. Aku belum beli ikan goreng. Aku ke pasar dulu deh. Sayur masih segar, baru dipetik dari pohonnya. Nah, cek belanjaan dulu. Semuanya udah, rinso udah, sabun mandi, sikat gigi, odol, semuanya udah. Oh iya, telur Dino belum dibeli sama ikan. Tadi kan katanya gue mau beli ikan, kenapa jadi ke Indo April? Aduh, gara-gara coklat nih. Udah, parkir dulu deh. Ayo bu, ikan bu, masih seger bu, ayo bu. Abang tukang ikan yang ganteng, aduh ganteng banget ya abang. Abang ganteng-ganteng, apa sih bang jual ikan, aduh. Abang, ikannya berapa? 7.000 bu, semuanya 7.000. Ayo bu, nih ikannya semua 7.000 bu, karena ibu udah bilang saya ganteng, jadi semuanya 7.000. Abang, 7.000 nih beneran ya abang ganteng, semuanya 7.000. Aduh, ya udah deh saya bayar, emang rezeki. Ah, cewek cantik kayak saya ya. Rezeki anak soleha. Nih bang, saya bayar 7.000. Abang, mau sekalian nomor teleponnya nggak bang? Tapi janganlah, soalnya pacar saya itu jungkut. Ya, makasih ya bang. Sama-sama. Bu, nggak sekalian bu, sayurnya bu. Aduh, yang ini ganteng juga. Aduh, abang sayur, ampun. Ini ganteng-ganteng banget. Duh, kalau begini caranya saya bisa awet muda. Berapa sayurnya ganteng? Berapa ganteng? Terima kasih loh bu, ibu juga cantik kayak nenek saya. Nenek? Ih, si abang mah gak asik ah. Emang saya udah tua apa dibilang mirip neneknya si abang lah. Nih, saya bayarin semuanya tuh 5.000 semua pokoknya, udah. Tapi ini kurang bu. Bodo amat, karena abang udah bilang saya kayak nenek-nenek, jadi udah harganya 5.000 aja. Itu mampus.